Those numbers were saya akan memberikan tutor gimana cara buat indikator, cara bicara indikator, ciri-ciri indikator untuk melakukan open posisi yang kita prediksi akan profit. Oke. Tambah saldo dulu. Lalu saldo berkurang. Kita haruskan. Kita mulai dengan saldo 25 dolar. Mudah-mudahan lulus. Harga AUD terhadap USD pound 7.95. Selalu kita perhatikan harga ya. Semoga profit. Coba sekali lagi. Mereka di sisi ke atas, kita tetap ke bawah. Lalu saya koreksi. Oke, kita berhasil meluluskan. Kita mulai saja dengan saldo 50.50 saja. Tetap mulai dengan 1 dan memanfaatkan sisa saldo di 0, ya. Biar enggak biar bisa pakai. Saya akan open put. Apa put? Kalau kan hijau kan ke candle merah, merah put. Tuh, kan. Dan ciri posisi di ini. Lihat tipis sekali. Jadi kita rugi. Kita naikkan. Kita mati ya. Ke 3. Jika ada seperti ini, kita siap-siap put. Lalu di menit kelima atas ya, karena tadi hijau AO setelah itu akan keluar ke dalam yang mana yang mana akan turun. Itu juga menguji RSI ini bisa diganti dengan stop. Itu hanya untuk mengkonfirmasi apa ya, membantu. Ya, sepertinya profit. Oke, terus kita kembali dan plus profit 1.20 ya. Kembali lagi, harus kembali lagi ke 70 ya, 1.20. AO merah dan hijau masih masih rata. Kita lihat RSI nya turun di bawah, kita ambil atas. Nah, tadi RSI-nya di
sedangkan tahunnya masih rata. Itu mana? Kan gak usah khawatir, kayak ini lulus kita akan mati. Masalah awasan dan juga strategi ini rata-rata saya lulus maksimal 3. Nah, ada 4 tapi ini tidak menggunakan strategi ini. Nah, kita lulus, kita kamu ketiga lagi. Kita rasa kurang ditambah 3.5. Ini masih bebas saja ya, soalnya jangan terlalu jauh. Lihat lagi hijau, merah, ini akan naik, ya kita mau turun, cepuk di sini. Sekali ya, nah, kita lihat mudah-mudahan ada perubahan menurun ya. Kita lihat ternyata berat sekali ya, tipis 7 kali 2 berarti 7. Kita ambil sisanya, ada sisa di sini lagi. Oh, cuma ini naik ini coba tunggu turunnya masih di atas, tunggu sampai 5 3 pas, dan dia tidak naik lagi. Teman-teman, oh, kita lihat meragukan ya, kita selesai saja meragukan. Sudah terlambat. Ya, kita lulus lagi. Jadi Anda masih berani ya, sama Anda yang kita naikkan 14, tapi terlalu riskan ya. Terlalu dikasih, kita naikkan separuh. 7 bagi 2, 3 7 tambah 3, 10 kita masuk 10. Jadi kita masih rugi, kita akan kejar pipa merah, merah, merah. Kita ambil up. Nah, di sini sudah ada. Sudah ada. Ini teman-teman, apapun hasil akhir, bukan kita yang menentukan. Ya, itu ada faktor keberuntungan di situ. Yang penting kita sudah open posisi dengan memakai teknik dan strategi, serta mengikuti indikator yang ada. Itu yang perlu kita ketahui. Kita harus konsisten dengan itu. Jangan berubah-merubah teknik dan indikator. Kita profit aja ya, kita lihat kita profit. Kalau kita dapat profit cuma setengah rupiah dari setengah dolar, kita mulai dengan satu lagi.